Kenapa nak mau? Sama Om Guntur mau? Good. Sama Om Guntur mau? Sama Om Guntur mau? Good. Thank you, Bos Mapak, Mister Riga, with babenya dan madamnya juga. Thank you, Riga. Thank you. Oke, Riga. Kita pamit ke tengah dulu ya, Riga. Oke, Riga. Sampai ketemu, Kaya. Kaya, di sini juga sama Riga ya. Oke. Tos, Riga. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara motor ya sahabat, alhamdulillah pagi ini, hari ini semua berjalan dengan lancar. Dimulai dengan kemarin kita siapkan tempat untuk tukang kerja dan lain sebagainya, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah hari kemarin sahabat, kemudian gisting dirakit jadi satu bagian, satu kesatuan. Hari ini kita ngecor, tapi sebelumnya, sebelum kita ngecor, kurang lebih suasana persiapannya seperti ini. Mantap, mantap. Enjoy. Tetap semangat. Jadi gesting kita 1, 2, 3 udah beres gestingnya. Oke, ini yang keempat. Oke, slow-slow dulu. Enjoy. Awas-awas kopi di belakang. Aman. Oke. Dan alhamdulillah, sebelum ada rapat kerja, Pak Kadus kita menyempatkan diri dulu untuk ikut serta nih. Thank you, Pak Kadus. Oke, ini gesting yang keempat, kemudian masih ada satu gesting lagi. Jadi sahabat, teknisnya nanti 5 dulu akan dicor. Biasa insya Allah kita akan ngecor yang 5 ini. Kemudian setelah 5, gesting ini dipindah lagi ke tiang yang selanjutnya. Kemudian gitu terus sampai semua selesai. Mohon doanya semoga lancar, berkah insya Allah, amin. Nah itu persiapannya sahabat, kemudian hari ini kita ngecor dan suasana ngecornya juga seperti ini. Thank you.
Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tapi sahabat, mengenai info Haramain, ada beberapa hal yang sahabat mungkin ingin tahu mengenai kondisi tanah haram, baik itu kota Mekah atau kota Madinah hari ini. Tidak ada yang berbeda sahabat, Masjid Nabawi tetap dibuka seperti biasa ya. Tapi dengan protokol kesehatan yang dijaga ketat, yang masuk pun di ya kurang lebih seperti ada layar positif atau tidak positifnya dan lain sebagainya, saya kurang tahu namanya. Kemudian ya, jarak kurang lebih 1 meter untuk saf salatnya, sahabat pasti sudah tahu. Saya cari informasi yang lain mengenai kondisi Haramain, ternyata ya tetap seperti itu. Hanya saja sahabat, yang beda peraturan sehari ini itu di kawasan Jeddah. Untuk Jeddah hari ini ya dimulai dari tanggal 6 kemarin sahabat, ya peraturannya warga hanya diperbolehkan keluar dari jam 6 sampai jam 15. Artinya jam 3 sore itu harus sudah di dalam rumah masing-masing. Kemudian pelaksanaan sholat di masjid ditutup kembali. Kemudian pertokoan pemerintah dan swasta ditutup untuk sementara, artinya ditutup lagi. Kemudian makan di restoran dan di kafe dilarang untuk sementara. Kemudian penerbangan, ya karena airport itu hanya ada di Jeddah. Kemudian biasanya dari Jeddah ke Madinah, ya itu masih beroperasi seperti biasa, tapi dengan protokol kesehatan yang dijaga ketat. Kemudian diperbolehkan keluar dan masuk kota Jeddah di luar jam malam. Ya, jadi kalau waktu jam-jam biasa itu masih diperbolehkan. Dan sahabat, dilarang berkumpul lebih dari 5 orang. Jadi tidak ada info lain sahabat mengenai kondisi dua tanah haram. Dan mudah-mudahan semua kembali normal seperti apa yang sudah diikhtiarkan atau apa yang sudah kita sama-sama ikhtiarkan. Jazakumullah untuk semua sahabat, jazakumullah untuk hari ini. Dan kita lihat sahabat apa yang kurang setelah pengecoran pertama ini. Karena ternyata di satu tiang itu membutuhkan 2 sak semen, kemudian kerikil dan pasir. Jadi itu 3 bahan utama dari ini. Tapi yang paling minim sahabat ternyata semen. Kita langsung ke gudang, berapa yang masih tersisa. Jadi sahabat, alhamdulillah. Nah, kita lihat semen yang masih tersisa hari ini. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 11 sak. Ya, kurang lebih tinggal 11 sak, sahabat. Ya, itu yang paling minim hari ini di tempat ini. Ibu-ibu masak masih tetap standby sampai menjelang maghrib. Dan dan itu dulu sahabat, sekali lagi jazakumullah untuk semua. Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang punya hajat bisa langsung transfer ke rekening di bawah. Kemudian sahabat bisa konfirmasi juga ke nomor yang di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.